teman-teman. Kayak gini loh. Apaan ini? Kalau gak kelakuan ini pitono ini siapa ini? Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Air Misteri. Sore hari ini saya lagi cek lokasi ya, guys. Lokasinya enggak tahu ini di tengah-tengah hutan seperti ini, guys. Seperti ini ya. Cek lokasinya ini. Saya pakai motor, guys. Ini, guys. Dari jalan raya 1 jam tadi, guys. Soalnya jalannya enggak karu-karuan. Jalannya itu jelek, enggak karu-karuan. Tadinya enggak bisa kencang. Amit mbak. Jadi kemungkinan insya Allah nanti malam saya akan kesini ya, guys. Amit mbak. Ini nggak ada orang sama sekali, saya sendirian ya. Tim pencari fakta ini. Seperti ini, guys. Ini di atas gunung ini, guys, aku, guys. Bismillah. Oke. Jadi ada dua kemungkinan ini, guys. Ada dua lokasi nanti ini, guys. Buat tapi beda. Bisa nggak kan? Sorry ya, guys, ya agak banyak goyang. Soalnya gimbalnya rusak. Agak goyang-goyang ya. Mungkin nanti jam habis. Habis apa maghrib ya, saya kesininya. Eh, Pak. Sangat gelap gulita, guys. Sangat
pakai ini. Menurut nah ini kan ya, kalau ini masih dipakai ini, nanti tadi Bos Anang, Bos Anang. Bos. Waduh. Jadi suasananya seperti ini, teman-teman. Nanti rencana itu loh, live di sana ya. Di hutan-hutan sana itu loh. Tadi di sana. Nah, ini ada bukan kosong, ini ada kantin, ini kantin tapi enggak ada orangnya. Ini di depan itu ada itu guys, rumah loji ya, loji kosong, nggak tahu itu historisnya apa, mau saya deketin dulu ya. Nah itu, ini rumah, itu ada orangnya apa enggak, saya nggak tahu. Kayaknya terbengkalai gitu. Ini wilayah masih ikut Wungu, teman-teman ya. Wilayah ikut Wungu Gunung Kendil. Ini ya, nggak tahu ini buah apa ini, wojo apa, buah wojo ini ya teman-teman ya, buah wojo ini. Terima kasih yang udah bergabung ya, yang belum follow silakan follow, nanti saya follow balik. Aduh, biar kalau saya live nanti malam itu dapat notif. Ini masih survei nih teman-teman, survei kasih. Bismillah. Nggak tahu ini ada orangnya apa enggak, tapi digembok teman-teman, digembok. Assalamualaikum. Aduh, oke. Halo. Tapi tutup pintunya, teman-teman. Pintunya ditutup itu. Gak kelihatan ya teman-teman ya, kena matahari ya.
Apal, Pak. Palembang hadir, terima kasih yang teman kita dari Palembang. Jadi nanti habis maghrib kita akan OTW, saya akan OTW ke sini ya teman-teman. Ini untuk historisnya saya nggak tahu ini teman-teman, soalnya yang mau ditanya itu nggak ada orang di sini itu, nggak ada orang sama sekali. Mau nanya bingung, nanya siapa? Soalnya kalau ke sana, kalau jalan ke sana itu hutan. Yang rumah kosong tadi yang saya datangi tadi itu yang udah saya survei tapi nggak saya live. Ini di depan ini buah apel apa ini, jeruk apa. Mojo, ini buah mojo. Di tengah Roro Makser, panas masalah teman-teman. Banyuwangi hadir, terima kasih yang dari Banyuwangi. Sagitarius, Mbak Ratu, terima kasih. Kayak mau ambruk, guys. Creepy rumahnya ini, sangat creepy. Tidak ada orang. Kalau ada orang berhenti, mau tak tanyain kok. Soalnya ini jalannya nanjak, teman-teman. Kalau berhentiin orang nggak enak. Saya tadi pakai ini loh, mesin perang ini loh. Ada gondolanya. Tadi kan kirim air sekalian ngeludus gitu loh. Gitu teman-teman. Itu ya. Coba tak lihat ya dalamnya ya. Ini takutnya masih fungsi teman-teman aku. Dibuat fungsi, difungsikan buat apa, base camp atau apa, nggak tahu ya. Assalamualaikum. Mas Ewu, assalamualaikum. Tapi nggak mungkin lah kalau masih fungsi seperti ini. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa ya kira? Sidi, sidi, BH. Gak karu-karuan. Buh. Amit, nuwun sewu. Assalamualaikum. Gak orang. Hi. Pepoteng dedet teman-teman. Kayak gini loh. Apaan? Apa-apaan ini? Gak kelakuan ini pitono ini siapa ini. Sangat gelap, gelap banget, gak kelihatan teman-teman.
tapi digembok emang sayangnya. Ngeri. Wediku HP ku tak lebokno terus ana ada yang nyaut nanti. Oke ya. Yang penting lokasi nanti malam mungkin kita apa pembukaan di sini, pembukaan di sini langsung menuju ke hutannya sana teman-teman. Jadi di dalam hutan itu ada satu buah rumah kosong ya. Rumah kosong. Enggak tahu itu historisnya apa di sana. Saya juga enggak ada orang yang dibuat untuk tanya-tanya. Ya, soalnya kayak gini loh teman-teman loh. Kasihnya itu ya sangat keren. Ini kemana itu, siapa namanya, alat hadiah kota Tabarun. Bentar teman-teman ya. Oke ya. Lanjut. Balik menuju jalan raya ya. Seperti ini jalannya. Ikutin terus teman-teman. Jalannya seperti apa? Jadi tahu. Erongku gatel. Bun, Mbak. Di sampai jalan raya gede itu jalannya kayak gini terus, teman-teman. Pas gas ini meludus saya sepedanya. Soalnya turun misalnya. Ini loh. Ini kalau tambah serem lokasinya. Sini mau ke sini tuh tambah serem. Seremnya berkali-kali. Kanan saya ini perumahan cuma 20-an kalau enggak 20 buah 20 bijian 20 buah ya 20 buah rumah. Tapi ya gitu kalau mau ke jalan raya ya jauh. Mungkin harganya
miring di sini, teman-teman. Jalannya kayak gini terus, teman-teman. Nanti malam itu ke tengah-tengah sawah. Ayo, iki peda iki lak ya rusak lho, geget-getan. Ya, soalnya tanduran parinya kanan kiri, parinya kanan kiri. Jauh loh teman-teman, ternyata kalau dari jalan raya ini lokasi ada di Kabupaten Madiun, Kecamatan Tungu ya teman-teman, Kecamatan Tungu. Ini ada di depan ini pertigaan ya. Kalau ke kiri itu nggak tahu aku kalau kiri kemana. Soalnya aku tadi dari kanan sini. Di kanan sini terus ini. Lo guys, lo jauh guys, jauh banget tadi sana. Ini aku coba lurus ya teman-teman, aku coba lurus itu tembusnya mana, lewatnya mana nanti. Kalau nggak tembus ya balik lagi, karena tadi aku belok kiri sini. Ini nggak tahu kemana ini. Di belakang ada Wiwi. Ya teman-teman, pokoknya nanti ikutin live-nya malam jam 19.00.
ini nggak tahu aku nggak pernah kesini ya kan. Lapangan Mojokurno. Ini saya menuju wong iku gede ini lupa beda motor larang barang ini live saya untuk penelusuran cek lokasi tadi ya. Ditunggu untuk live malamnya nanti jam 19.00 ya teman-teman ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat